Setiap orang yang melihat putra dan percaya kepadanya punya hidup abadi dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam putra Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang maha baik, saudara kami Bapa David telah menerima sakramen baptis. Semoga ia kemasukan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah tertinggal dan kau kabulkan dalam persekutuan para kudusmu di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang maha baik, saudara kami ini telah menanggapi undangan untuk turut serta dalam PKS ini. Semoga ia kau perkenankan untuk ambil bagian dalam perjamuan surga di surga. Menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih. Semoga saudara kami ini berkat kerahimanmu, kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, kau terima kembali dalam pengampunan dan kau persatukan dalam himpunan semua orang di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang maha baik, saudara kami ini telah mau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksian. Kami mohon. Ya Bapa yang maha baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami Bapa David. Di bulan kami, khususnya keluarga.